aku nggak sengaja nabrak orang, mah. Dan ada orang yang melihatku, mah. Aku harus bagaimana, mah? Aku bingung. Iya, Bu. Ada apa? Mau beli apa, Neng, Bu? Oh, iya, berapa? Dua aja, Bu. Dua. Apa lagi, Bu? Bu. Enggak sih, kayaknya semua ada kecelakaan. Beneran, Bu? Gimana? Tiba-tiba Bu Lutfi. Dia bagi suami saya mau berangkat sholat subuh musola. Dia udah ngeras teriak. Bisa pernah sama suami saya. Katanya korbannya udah meninggal. Enggak ada apa-apa. Semalam saya tidurnya kecapean. Tidur pulas juga, jadi saya enggak dikejangan apa-apa. Lutfi kan yang rumahnya dekat bilangnya, kenapa gak tahu ya, saya kan rumahnya agak jauh dari tempat kejadian, jadi saya kurang dengar sih. Apa tuh barusan? Tadi malam aku lewat depan rumahmu. Aku melihat ada dua pemuda yang sedikit tidak sadar, lalu menabrak seorang pejalan kaki. Pejalan kaki itu berdarah. Aku ingin membantunya. Mengerem motorku, lalu aku ingin membantu orang tersebut. Tetapi di toko seberang itu ada ibu-ibu yang menatapku. Sepertinya dia salah sangka kalau aku yang menabrak. Makanya aku langsung pergi dan meninggalkan korban itu. Aku tidak tahu sekarang harus bagaimana. Kalau ibu melihat kejadian malam itu, saya harap ibu bisa tetap maut dan tidak mau beritahu kepada polisi. Yang ini anak ibu ya. Saya harap ibu setuju. Oh, nih, pelanggan yuk. Tadi ibu bilang kalau aja barang yang mau dititipin katanya, cuma aku lupa aja ambilnya. Ya udah aku pulang duluan ya. Oke, dadah. Hati-hati, Al. Kita dulu aja nih. Yuk. Apa sih? Sikapmu aneh. Kamu tahu sesuatu? Aku dengar percakapan ibuku sama ibunya Alia. Kamu dengar apa? Yang apa cerita aja. Alia itu sebenarnya terlibat kecelakaan depan rumahmu. Harus gimana? Aku kayak nyebarin garam di atas luka yang belum kering. Ikut aku. Kalau kamu udah dengar percakapan ibu sama ibunya Alia, kamu pasti berpikir kalau Alia nggak mungkin lakuin hal itu kan? Kita udah sama-sama yakin kalau Alia bukan pelakunya. Aku juga udah dengar sendiri kalau Alia bilang gitu. Jadi di sini aku ingin meminta bantuanmu. Ayo kita bareng-bareng menolong Alia. Aku mau nolong, tapi aku gak bisa apa-apa. Ibumu melihat kejadian itu kan? Ibumu bisa jadi saksi dalam kasus ini. Tapi kalau kita mau nyelamatin Alia dari kasus ini, kenapa ibuku jadi saksi? Justru saksi ibuku bakal memberatkan Alia dong. Soalnya dia jadi kelihatan gak nolongin korban. Nanti jadi kasus tabrak lari loh. Aku punya rekaman CCTV. Ibumu bisa jadi saksi dalam kasus ini. Kita nggak bisa ngapain.
laporin kalau nggak ada saksi dalam kasus ini. Bisa jadi polisi curiga kalau CCTV yang aku punya cuma settingan biasa. Aku bakal tunjuk itu, Bu. Ketemu nih. Gimana kalau aku panggil detektif? Aku serahin kamu. Halo, Budara. Saya Hesti. Saya butuh bantuan Budara. Selamat malam, Bu. Saya detektif Budara. Saya ingin menanya sedikit tentang kecelakaan malam hari itu. Apa Ibu bisa meluangkan waktu? Ya, baik, Ibu. Apa Ibu benar-benar tidak mendengar apapun? Tidak, saya tidak mendengar apapun. Kesibukan saya hanya menjaga warung. Bahkan saya tidak bisa ikut minum teh bersama tetangga saya karena saya memang harus menjaga warung. Kesibukan saya sangatlah padat. Saya hanya mengurus warung dan menjaga seorang putri saya seorang diri. Baiklah, jika Ibu berkata demikian, apa Ibu mempunyai seseorang yang Ibu curigai sebagai pelaku di sekitar sini? Tidak, saya tidak punya. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya. Saya yakin Ibu merasa tidak nyaman dengan pembicaraan barusan dan saya minta maaf untuk itu. Namun jika itu ingin memberi kesaksian, Ibu bisa menelpon nomor yang tertera di kartu nama saya dan dengan senang hati saya akan datang kemarin, Ibu. Selamat malam, Bu. Ini Ningsih, Bu. Masuk. Siapa Ningsih? Ini. Ningsih punya sedikit tabungan buat Ibu. Aku tahu Ibu pasti kesulitan, kan? Terima kasih ya, Ningsih. Maaf jika Ibu merepotkan kamu. Ini belum seberapa. Selamat siang, Berani. Ini saya mau melunasi hutang saya. Saya sudah tidak tahan dengan hal ini dan saya akan melaporkan kejadian ini. Sebut ini memikirkan sekali lagi, Ibu. Bagaimana perasaan Ibu jika menjadi saya? Ibu tidak kasihan dengan anak saya jika berada di balik di penjara. Saya juga tidak tega dengan anak Ibu lagi. Tapi Berani dapat berpikirkan bagaimana dengan orang tua korban yang mengetahui anaknya meninggal tapi tidak dapat tanggung jawaban. Saya akan melaporkan hal ini dan akan meminta tanggung jawaban kepada anak Berani. Maaf, Bu. Namun bukankah Ibu belum memiliki bukti yang kuat? Bagaimana jika nantinya Ibu yang dituduh akan hal ini? Saya pastikan itu tidak akan terjadi. Apa yang terjadi dengan anakku? Maaf, Tante. Tante nggak bakal maafin kamu. Kamu juga siapa? Saya detektif Bara. Saya di sini akan menceritakan apa yang terjadi pada anak Ibu. Jadi yang menyebabkan anak Ibu seperti ini, karena anak Ibu terhantui oleh rasa bersalah karena meninggalkan korban hingga tewas. Di hari itu, kemungkinan anak Ibu merasa sangat depresi, tertekan, atau merasa marah pada dirinya sendiri. Sehingga beginilah akhirnya yang terjadi pada anak Ibu. Saya sangat merasa salah atas hal ini karena tidak bisa membantu dari awal. Mohon maaf sih. Akhirnya depresi. Gak mungkin. Maafkan, kalau itu Hesti belum bisa cerita ke Tante. Gak mungkin, Hes. Gak mungkin Alia kayak gitu. Yang sabar ya, Tan. Thank you.
hasil make up kita semua. Iya. Hak dulu anak ibu, sayangku kan anak itu. Langsung terus, langsung nih. Siap waktu anak kedua cek video. Pemeran yang mau hadir. Kedua. Ayo nih, kayak masih tinggi.